Hai, saya Budi Tanzania dari Classmate Journal. Hari ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara memainkan tempat yang indah. Di dalam tutorial ini saya akan membagi dalam 3 part. Yang pertama ada intro, yang kedua ada first and ref, yang ketiga ada bridge. Di bagian pertama, di intro, saya akan membaginya dalam 3 juga. Yang pertama ada melodi, ada rhythm, dan yang ketiga ada bagaimana memainkan melodi dan rhythm secara bersamaan. Sekarang kita bahas bagian intro dulu. Untuk intro, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari melodinya dulu. Kita anggap kapo 4 ini adalah fret 1. Jadi hitungan ke belakangnya, fret 1-nya adalah dimulai dari kapo 4. Melodi di tempat yang indah adalah... bass gitar yang dimainkan adalah A minor, E minor, F, dan G. Itu merupakan bass line daripada intro dari tempat yang indah. Sekarang kita membahas tentang bagaimana memainkannya secara bersama-sama. Sekali lagi saya mainin intro untuk lagu Tempat yang Indah dengan speed yang lumayan lambat. Sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu bagian chord dari lagu ini tersebut. Ada verse dan ada ref. Chordnya cukup simple, cuma ada 4 chord. Cuman A minor, E minor, F, G, tetapi ada beberapa voicing yang saya ambil. Di first dan ref kita menggunakan chord yang sama. Yang pertama adalah A minor 9. Bentuk yang saya gunakan merupakan voicing yang dibutuhkan oleh Classmate Journal. Ini seperti A minor 9. Tetapi saya menggunakan bass line di bass di senar 5. Chord keduanya adalah E minor. Ini seperti chord C, tapi maju 1. Senar 5-nya jangan dibunyi. Oke. Jadi cuma senar 6, 4, 3, 2, 1. Oke. Chord selanjutnya adalah F. Dan kita pindah ke G untuk bassnya. Atau F slash G. Jadi kalau kita mainkan secara bersama-sama. Bagian 3 yaitu bridge. Nah, sekarang saya jabarin chord dari A minor tadi. Pertama adalah A minor, ritmenya melihat. Senar 6 ada di fret 2, senar 5 enggak dipencet, senar 3 ada di fret 1, senar 4 ada di fret 2, senar 2 ada di fret 3. Benar Bisma? Ya. Terus balik lagi ke mayor 9. Lalu yang terakhir adalah senar yang atas enggak ditekan, jadi cuma di bass. Senar bassline kita ada di bass.
senar 4 nggak dibunyikan, senar 3 di fret 1, senar 2 di fret 1, dan senar 1 open string. Lalu kembali lagi, kalau dimainkan secara bersama-sama. Oke. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah kirim video dan tag kami di Instagram. Kami ngeliat yang udah cover tempat yang indah. Mudah-mudahan tutorial ini membantu teman-teman semua. Mudah-mudahan tutorial ini dapat memberikan kegembiraan saat memainkan lagu ini lebih lagi. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami. Tulis komentar kamu di bawah. Kira-kira mau chord lagu apa lagi dari kami. Nanti kami bikin tutorialnya. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dan langsung nikmatin aja video clip plus Mad Journal yang ada di bawah. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Don't wait for a miracle, but be a miracle. Di tempat yang indah, yang indah, yang indah. Bagian kedua. Terbelang. Bagian kedua. Oh, berat cuy.